Meski Mita dan Dara sudah merubah model rambutnya, namun entah mengapa, hingga kini masih saja ada suara sumbang yang mengatakan jika model rambut Dara ini mengikuti model rambut yang sempat dipakai Mulan Jamila beberapa waktu yang lalu. Lebih nyaman gitu, soalnya kan kemarin rambut aku emang rusak juga, rontok. Jadi bener-bener pendekin, ya bener orang juga pasti ada yang suka, ada yang enggak. Jadi harus siap mental ngedengerin ocehan-ocehan orang, apalagi di Twitter kan. Omongannya pasti jebret-jebret daripada Facebook gitu. Jadi yang penting jadi diri sendiri aja gitu. Omongan orang lain harus didengerin juga, tapi tetap jadi diri sendiri. Dia cantik, suara bagus, membuat orang jadi tamak pengen ngeliat terus. Kalau misalkan dibanding-bandingin sama aku, ya mirip Mulan, ya mungkin ya itu kan persepsi orang. Ya kalau misalkan nanya sama aku ya dibilang mirip ya mirip ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ya bisa jadi mirip gitu. Mungkin dilihat dari sisi apanya. Buat aku sih gak masalah ya, aku dia bilang mirip sama siapa, Dara mirip sama aku atau enggak, misalkan stylenya apa. Atau dia juga bagus ya, maksudnya penampilannya juga gak boring. Orang juga ngelihat dia cantik dan penampilannya juga cocok dengan dia.